Mesa, komitmen untuk mencapai target net zero emission di Indonesia pada 2060 direspon oleh berbagai upaya untuk mengembangkan energi baru terbarukan. Salah satunya dilakukan oleh PT Barito Renewable Energy atau BREN yang menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi di Jawa Barat. PT Barito Renewables Energy TBK memberikan dukungan terhadap gelaran BNI Investor Daily Summit yang berlangsung pada 24 hingga 25 Oktober 2023. Melalui ajang pertemuan investor, pelaku ekonomi, dan pemangku kebijakan ini, emiten berkode saham BREN ini menekankan komitmennya untuk mendorong pencapaian target net zero emission di Indonesia. Sebagai salah satu langkah untuk berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, emiten PT Barito Renewables Energy TBK rencana akan menambah kapasitas pembangkit listrik panas bumi atau PLTP di Jawa Barat yang dikelola anak usahanya PT Stor Energy Geothermal. Ini merupakan penambahan kapasitas di 3 pembangkit milik Stor Energy, yaitu wilayah operasi Wayang Windu di Bandung, Salak di Bogor, dan Darajat di Garut. Ditemui dalam acara BNI Investor Daily Summit 2023 yang digelar di Plataran Senayan, Jakarta, CEO Barito Renewables Energy, Hendra Sucipto Tan, mengatakan rencana penambahan kapasitas 3 PLTP itu sekitar 100 MW. Ini dilakukan secara bertahap hingga mencapai total 1.000 MW dan ditargetkan akan rampung pada 2027. Mengenai Jawa Barat ini, kita ada 3 site di Jawa Barat, 886 MW. Tahun ini kita akan tambah 15 MW dengan binary power plant, jadi 900 MW. Dan kedua tahun ke depan kita akan juga kembangkan menambah kurang lebih 100 MW dari tiga lokasi itu. Bagaimana caranya? Tadi seperti saya bilang, dengan efisiensi, ya, dari segi efisiensi dan mencari sumber cadangan geothermal yang baru di 3 lokasi ini. Jadi kurang lebih di tahun 2026 awal 2027 kita bisa tambah 100 MW, jadi totalnya 1000 sampai 1050 MW di tahun 2026 atau 2027 awal. Itu rencana kita untuk di Jawa Barat. Pemerintah memang telah menerbitkan peta jalan untuk mencapai net zero emission pada 2060. Sektor energi menjadi salah satu instrumen utama yang didorong untuk mencapai target itu. Pengembangan energi terbarukan pun digenjot, salah satunya melalui panas bumi. Oleh karena itu, emiten berkode saham BREN ini terus mendorong pemanfaatan energi panas bumi, termasuk dengan mencari peluang ekspansi pemanfaatan energi terbarukan termasuk geothermal di luar Pulau Jawa, seperti di Sumatera dan Maluku. Kelvin Sipahutar, Ade Soeherman, Jakarta.